kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau reviewin produk kosmetik yang best seller banget. Jadi produknya itu adalah produk Oriflame. Nah, buat teman-teman nih yang tahu tentang kosmetik pasti udah nggak asing banget dengan produknya Oriflame, karena produk mereka bener-bener banyak banget dan juga banyak pemakainya juga. Nah, pastinya produk ini tuh nggak gagal deh kalau misalkan dipakai. Dan buat teman-teman juga nih yang pengen tahu produknya apa aja yang bakalan aku review hari ini, simak video berikut ini. Oke, sebelum aku reviewin produknya, aku mau info juga nih ke kalian. Buat teman-teman yang pengen order produk Oriflame, kalian bisa cek description box aku karena ada Instagram dan juga WA-nya di sana. Jadi langsung aja order, di sana tuh banyak banget diskon dan pastinya ada free ongkir. Jadi kalau misalkan kalian butuh produk Oriflame, langsung cek description box aku dan langsung order aja di sana. Oke, langsung nih ke produk yang pertama. Produk yang pertama aku mau review Tender Care by Oriflame. Ini tuh harganya cuma Rp29.900, tapi fungsinya banyak banget teman-teman. Kita akan reviewin dulu packagingnya. Jadi ini tuh bentuknya ada kardus ya, kalau misalkan kalian beli ya. Terus bentuknya itu mungil banget, cute banget. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa di tas itu nggak usah repot, karena ini benar-benar super simple, bisa dimasukin langsung. Fungsinya kalian harus tahu, karena aku juga dulu pernah pakai ini, cuman dulu bentuknya warna pink karena mungkin berbeda-beda ya. Cuman fungsinya sama. Biasanya aku ini pakai buat bibir kering atau misalkan bibir pecah-pecah, buat teman-teman yang bekerja di bawah AC, kemudian atau di luar kena angin bibir kering pecah-pecah. Pastiin pakai ini. Ini tuh aku pakainya continue, jadi tiap malam, kemudian tiap pagi itu pakai ini dan lembab gitu loh, jadi nggak bikin kering gitu. Terus selain buat bibir, bisa buat kaki juga. Kalau misalkan ujung kaki kita ada yang kering atau misalkan ada kayak pecah-pecah gitu, bisa banget pakai ini. Jadi ini tuh bener-bener multifungsi banget, nggak cuman buat bibir, tapi bisa juga buat kaki. Atau misalkan ujung-ujung jari yang ujung kutikulanya kan biasanya kering-kering tuh, bisa juga pakai ini. Nanti tuh bakalan berangsur-angsur tuh bakalan membaik gitu. Aku juga dulu pas pecah-pecah bibir pakai ini, itu alhamdulillah sekarang sudah membaik. Nah, buat teman-teman yang mau order langsung aja cek description box aku. Kita akan lihat ya dalamnya kayak gimana. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Sebenarnya sih kayak mirip-mirip Vaseline gitu ya. Cuman ini tuh kalau misalkan kita ambil, ini tuh kayak lumer gitu loh. Terus kalau misalkan kita olesin, ini udah langsung lumer di kulit atau jadi kayak enggak keras, enggak lengket, tapi enak. Enak banget lah kalau dipakai dan nggak bikin repot untuk packagingnya. Jadi kita bisa bawa kemana aja sih Tender Care ini. Next produk yang kedua adalah body cream. Ini dia. Kemasannya bener-bener mewah-mewah banget, tahu gak sih? Aku reviewin beberapa produk Oriflame, kemasannya lucu-lucu, mewah-mewah gitu loh. Nah, yang kedua ini adalah produk body cream. Ini kalian aku infoin untuk packagingnya dan harganya itu cuman Rp79.900. Kalian udah dapet segede ini. Dan yang paling penting banget nih, wanginya tuh wangi banget. Serius, wangi banget. Ini tuh udah bisa bikin kalian kalau keluar nggak usah pakai parfum, karena bener-bener wangi. Aku colek-colek juga bener-bener wangi. Tapi aku bakalan jelasin dulu nih fungsinya ke kalian. Walaupun harganya itu Rp79.900, ini memang banyak guys. Jadi tuh bener-bener apa ya? Ya banyak banget lah, segini mah dapat sekot apa sebulat gini, sepoch gini. Aku tuh tadi sempet coba dan harum banget. Buat kalian nih yang doyan banget wangi-wangian, wajib banget beli ini karena memang wangi banget sumpah. Ini tuh packagingnya juga cute, bagus ya, maksudnya tuh mewah gitu loh. Ini tuh buat ngelembabin kulit, melembabkan kulit ya maksudnya. Kemudian buat yang kulit kering, yang pecah-pecah, ini cocok banget buat kalian karena udah wangi, lembab, ngelembabin juga dan gak lengket sama sekali. Ini tuh packagingnya kayak gini ya, terus ada covernya gitu, jadi mungkin biar gak tumpah atau biar aman gitu lah, biar safety ya. Kemudian ini krimnya kayak gini. Kita akan cobain sewangi apa, tapi aku udah coba sebelumnya dan bener-bener wangi sekali. Nih, jadi tuh teksturnya mirip-mirip kayak hand body gitu.
Sumpah wangi banget. Gak bohong, dan kalian wajib banget order ini. Karena kalian gak usah pakai parfum lagi kalau udah pakai ini, teman-teman. Teksturnya gak lengket, terus juga enak banget kalau dipakai. Jadi kalau misalkan buat teman-teman mau yang kerja di bawah AC, mau yang kerja di luar ruangan, boleh banget pakai ini. Karena ini benar-benar bikin nyaman banget kalau misalkan dipakai. Produk yang selanjutnya adalah ini dia. Ini tuh produk Oriflame yang paling ditunggu-tunggu banget, karena produk ini juga benar-benar best seller, teman-teman. Ini tuh nama produknya adalah On Color Mega Black Kajal. Harganya cuma Rp49.900 dari harga Rp79.000. Jadi tiap periode atau tiap bulan, jadi Oriflame tuh ngadain diskon, teman-teman. Jadi mumpung lagi diskon, kalian langsung aja beli ini produknya Oriflame. Ini tuh multifungsi ya. Jadi ini tuh bisa buat eyeliner, bisa buat alis mata. Nanti kita bakalan cobain. Nih, untuk packagingnya benar-benar bagus ya. Maksudnya bukan packaging sih, bentuk dari produknya tuh kayak bentuknya tuh lucu gitu loh. Terus kalau misalkan dibawa-bawa juga nggak repot karena bentuknya mungil kayak gini. Kita akan coba ya. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa pakai eyeliner, pakai kuas gitu loh, biasanya kan meleot-leot. Aku juga kadang nggak terlalu bisa pakai eyeliner yang ada kuasnya, karena tuh harus bener-bener teliti banget kan kalau yang pakai kuas. Cuman kalau yang pensil, aku lumayan bisa, karena kan nggak usah bener-bener teliti banget atau telaten banget gitu loh. Kita akan cobain produknya. Mana kaca? Oh, ini dia. Nah, kita akan cobain bikin eyeliner dulu. Ini tuh bentuknya pensil, jadi kalian bisa serut kalau misalkan udah habis. Ini tuh gampang banget makainya. Nah, kayak gini loh, jadi tuh kayak biasa sih, kayak bikin eyeliner gitu. Kayak gini. Kita akan coba satu lagi, terus nanti kita akan bikin garis di bawah mata juga. Jadi tuh aku bilang ya, ini tuh multifungsi, udah bisa bikin alis, bisa eyeliner juga, bisa bawah mata juga. Jadi kalian tuh kalau misalnya mau pergi cuman bawa ini doang, bisa kalian pakein semuanya gitu loh. Coba kita yang satu lagi, kita akan pakai eyeliner tuh susah banget, ya ampun. Tapi kalau pakai ini tuh nggak terlalu susah-susah amat ya. Nah, kelihatan gak sih? Jadi ada item-itemnya gitu loh. Jadi mata kita lebih tajam aja. Tuh kan. Kalau misalkan kalian mau pakai lebih tebel juga gak masalah. Cuman aku pakainya tipis-tipis gitu loh. Kita akan coba pakai yang di bawah mata. Ini yang di atas mata udah jadi bentuk kayak eyeliner gitu. Ini kita akan pakai yang di bawah mata supaya lebih tajam lagi. Nah, kayak gini loh maksudnya. Jadi tuh kayak ada apa ya? Ya terlihat ada item-itemnya aja gitu, lebih menonjol aja gitu. Tuh kan? Jadi lebih apa ya? Lebih fresh kali ya. Pokoknya tuh ini tuh benar-benar enak banget dipakainya, enggak ribet. Ya aku zoom dari deket. Nih, ini tuh kayak enak gitu loh pakainya, enggak usah ribet yang kayak was-was gitu. Ini udah eyelinernya udah, kemudian di bawah matanya juga udah. Kita akan coba bikin alis pakai ini, semudah apa dan sebagus apa ya? Kita bikin alisnya yang tipis aja, jangan yang terlalu tebal karena ini warnanya hitam, jadi kita akan pakai yang tipis-tipis aja. Ini tuh belum aku rapihin, jadi kita akan rapihkan terlebih dahulu.
Oke, kurang lebih seperti inilah ya kalau pakai alis. Karena aku nggak terlalu pandai bikin alis, jadi ya biasa aja, B aja gitu makanya. Cuman memang produknya bagus banget, apalagi kalau misalkan buat teman-teman yang sering ngelis, pasti kalian udah terlatih banget, apalagi kalau misalkan pakai produknya si Oriflame ini, bakalan lebih bagus lagi. Tapi yang paling penting mungkin karena multifungsinya itu kalian bisa pakai alis, bisa pakai eyeliner, bisa pakai bawah mata, jadi itu lebih simple aja kalau misalkan kalian mau bawa kemana-mana. Dan produk yang terakhir itu adalah produk hand cream by Oriflame. Ini aku mau liatin ke kalian. Ini dia. Nah, ini tuh produk hand cream juga termasuk best seller, teman-teman. Harganya cuma Rp29.900. Kalian udah dapat hand cream selucu ini. Ini tuh warnanya pink. Nih, dan ini juga kalau misalkan kalian mau jalan-jalan, tinggal masukin aja ke tas karena produknya nggak bikin ribet. Dan ini tuh apa namanya, kemasannya mungil, jadi bisa dibawa-bawa kayak gitu. Oh, aku mau infoin juga, ini tuh beratnya 75 gram, jadi sih lumayan banyak ya. Dan kalian harus tahu wanginya. Wangi banget. Jadi memang produk Oriflame tuh wangi-wangi. Dari tadi tuh aku reviewin body cream, kemudian reviewin hand cream, terus ada yang apa namanya facial washnya juga. Itu tuh pada wangi-wangi, guys. Jadi kalian tuh wajib banget beli produk Oriflame karena sewangi ini dan harganya juga nggak terlalu mahal. Kita akan cobain produknya. Teksturnya tuh lembut-lembut gitu loh. Dan kalau aku sih ya, kalau misalkan pakai kayak hand cream atau misalkan kayak body cream, itu tuh yang penting gak lengket di kulit, jadi kita tuh nyaman juga kalau misalkan mau pakai. Dan ini wangi sekali, aku udah infoin dari sebelumnya produknya wangi-wangi banget, serius, gak bohong. Nah, jadi nih, ini tuh produknya hand cream best seller juga, wanginya juga oke, kalian wajib banget order. Caranya kalian bisa langsung aja cek description box aku karena ada Instagram dan WA-nya di sana. Oke, tadi review dari aku mengenai produk Oriflame, dan aku mau infoin lagi sekali lagi buat teman-teman yang mau order produk Oriflame, tinggal cek description box aku, ada WA, ada Instagram untuk pembelian. Kalian bisa langsung aja WA ke sana, dan yang paling penting di sana kalian bisa dapat free ongkir dan juga cashback pastinya. Buat teman-teman yang udah nonton video aku, makasih banyak. Dan jangan lupa share, komen, like, dan subscribe video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.